ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลนามิซาบะNamanya Alista. Halo, nama aku Gastan. Kalau Gezia boleh pilih satu makanan dari luar negeri, Gezia memilih negara mana? Apa sih negeri sih? Negara mana? Negara apa? Inggris. Italia. Amerika. Tepat sekali. Oleh karena itu, kita akan cobain makanan Thailand. Oke, bos. Udah pernah ke Thailand? Udah. Kamu tahu nggak Thailand di mana? Tahu. Kamu pernah makan masakan Thailand nggak sebelumnya? Belum. Oke. Karena pertama, tutup mata. Satu, dua, tiga. This. Ini apaan? Itu kira-kira apa, Adian? Coba dicium dulu baunya. Kayak bau kue. Nah, itu kira-kira apa? Ini... Lupa kan? Tadi aku ingat terus... Lupa. Kentang. Coba ya. Ini coba aku cobain dulu, aku gak tahu ini bau. Jengkong. Enak. Enak? Oh. Enak. Minum. Rasanya kayak gimana? Rasanya kayak kentang. Kasih sus. Yang putih-putih apa? Yang putih-putih. Yang penting itu santem. 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 Santem itu apa? Susu kelapa. Kamu pernah makan singkong sebelumnya? Oh. Pernah. Nah itu singkong direbus. Enak. Itu makanan orang Thailand. Namanya singkong manis. Enak. Singkong manis kayaknya enak. Berikutnya. Ayuh. Kalista. Satu, dua, tiga. Ini apaan? Coba dicium. Bentuknya kayak apa, Gastar? Kayak sop. Baunya kayak apa? Kayak sop kambing. Isinya ada apa juga? Udang. Ini udang. Cuman tahu udang. Ada sih udang? Enggak. Lupa namanya. Daging, buah, atau sayuran? Daging. Kuahnya rasanya kayak sop kambing. Ya bos, pedes bos. Banyakkan pedesnya atau banyakkan enaknya? Gak enak. Jelek. Gastan itu adalah salah satu sop dari Thailand. Namanya Tom Yam Goong. Tom Yam Goong. Rasanya asam pedes. Tom Yam Goong gak enak. Tom Yam Goong pedes. Oke, berikutnya. Tempat tak? Satu, dua, tiga, buka! Itu bentuknya kayak apa, Adia? Ini. Bentuknya gimana? Kayak mie goreng.
mie itu sama mie yang kamu biasa makan, baunya lebih enak yang mana? Biasa kamu makan mie gimana? Iu. Yang bikin? Iu. Kira-kira pedas gak? Bantuin dong, pedasnya. Rasanya gimana, Bos? Enak. Kayak apa? Mie. Doyan gak, Stan? Sama mie goreng yang di rumah, lebih enak mana? Aroy. Berikutnya. Tadi kamu udah nyobain makanan Thailand yang enak-enak. Nah, abis ini kamu akan nyobain makanan ekstrim. Apa? Makanan ekstrim. Makanan ice cream. Yang horor. Takut. Yay, ice cream. Kamu lihat dulu aja bentuknya. Kalau kamu berani, kamu coba. Siap? Ya. Siap? Ya, I'm ready. Oke, tutup mata. Satu, dua, tiga. Itu kira-kira apa? Gatel. Kalau yang lompat-lompat di kebun apa? Kelinci. Coba. Coba pegang dong. Terus. Jauhi. Enak. Kamu mesti dibayar berapa biar mau main itu? 500 perak. Rasa kayak apa? Manis. Tapi enak. Soalnya kepalanya itu kan ada mata. Itu adalah belalang goreng. Wow. Kalau di Thailand, itu adalah snacknya mereka. Makan kayak kerupuk. Kenapa ini putus-putus? Ya emang kayak gitu kalau dari goreng. Di goreng nih. Copot. Gak apa. Tadi Gaston gak berani. Kenapa? Megangannya gak berani. Jadi kamu bisa nyobain lebih jago dari Gaston. Keren. Gak berani. Gaston kamu payah. Berikutnya. Amis. Gak enak kayak gini. Pergi. Satu, dua, tiga, buka. Ketang ini. Itu kira-kira yang ada di piring kamu apa aja? Tempe sama jeruk. Pernah coba? Pernah. Rasanya gimana? Pernah. Ini kayak nasi. Ini kayak jeruk. Bangga. Kayak apa nih kok lontong ini nggak enak kan enak itu kira-kira apa Kalista yang kuning kan mangga yang putih apa nasi ketan cobain ketan sama mangganya pas nggak nggak pas, enak.
seandainya kamu bisa jual ini ke teman-teman kamu, kamu kasih harga berapa? 40.000. Di depan kamu ada 5 makanan khas Thailand. Yang kamu paling suka yang mana? Yang paling kamu suka yang mana? Yang kamu paling gak suka yang mana? Kongku krab. Dadah. Dadah. Halo teman-teman. Teman-teman, Kalista sekarang makan apa ya? Teman-teman berikutnya Kalista makan apa ya? Hubungi. Tulis di bawah ini. Dadah. Dadah. No.